All the beauty girls, kali ini gue bakal buat tutorial Valentine makeup look. Tapi tenang, buat kalian yang masih jomblo, gak masalah nonton video ini. Kalau kalian hangout dengan teman-teman kalian, kalian tetap bisa pakai makeup ini. Karena makeup ini so natural and of course so flirty. Yuk cus, langsung nonton aja videonya ya, sampai habis. Pertama, kita aplikasiin primer dulu ke seluruh wajah. Primer kali ini gue pakai dari Makeup Forever yang warna putih. Fungsinya untuk mencerahkan wajah. I take, I need to feel your heart beat next to mine. You're all. Step kedua, gue pakai foundation dari Makeup Forever lagi yang seri HD foundation. I just wanna hold you. Setelah itu, masuk ke bagian contouring. Untuk bronzernya, gue pakai pen stick dari Max Factor. Warna bronzernya natural banget, seperti warna coklat karamel gitu. Dan warna coklatnya pun gak terlalu tua, so hasilnya pasti natural. Setelah itu, kita tepuk-tepuk pakai beauty blender. Untuk highlightnya, gue pakai contour palette dari City Color. Menurut gue, ini salah satu contour palette dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitasnya yang tidak kalah bagus dengan produk yang mahal lainnya. Jadi, buat kalian yang mau cari contour palette dengan low prices but high quality, this is your solution. And then, untuk compact powder gue kali ini dari Anna Sui. FYI, this is my favorite compact powder now. Baunya harum banget, terus ringan dipakai. Kembali lagi ke contour palette City Color tadi, kita ambil warna coklat paling tua, terus kita apply kembali ke bagian shading. Tapi hati-hati ya, ini warnanya pigmented banget, sehingga gue harus mix dengan warna coklat muda, biar gak kaku dan ngeblocking. Jangan lupa kita pakai warna coklat muda tadi di area tulang hidung juga ya. My favorite part. Pertama kita usap eyeshadow base dulu biar warna eyeshadow-nya lebih pigmented dan gak cepat pudar. Masuk ke bagian eyeshadow. Eyeshadow kali ini gue pakai yang dari Morphe Brushes. Pertama kita pakai eyeshadow yang warna putih atau broken white. Terus kita blend dengan warna coklat muda. Untuk coklat mudanya, kalian bisa pakai contour palette dari City Color tadi. And then kita buat fake crease dengan menggunakan warna coklat tua. Coklat tuanya ini kalian bisa pakai juga dari contour palette City Color tadi. Untuk bagian crease-nya, aku timpa lagi dengan eyeshadow dari Naked One yang sidecar. Untuk eyelinernya, gue pakai gel liner dari Maybelline. Terus kita pakai warna highlight dari City Color tadi untuk di bagian depan mata sampai ke bawah mata. As you can see, warnanya super pigmented banget. Suka deh. Lashes time. Untuk fake lashesnya kita pakai yang natural aja. Untuk lower lashes kita pakai maskara aja. Maskara kali ini gue pakai dari Maybelline. Maksudnya Maybelline yang Hyper Curl Mascara. Hati-hati ya makainya, jangan sampai bleber kemana-mana. Untuk alis, pertama gue pakai eyebrow powder dari NYX dulu. Terus kita pakai maskara khusus alis
And then untuk memperjelas bingkainya kita boleh pakai pensil alis. Blush on time. Blush on kali ini gue pakai dari NYX yang Mosaic Powder. Maybe our favorite part, lipstick type. Ya, lipsticknya kali ini gue pakai yang agak pinkish-pinkish gitu dari Too Faced Melted Peony. Well done! Buat kalian yang pengen tampil beda, untuk rambut lurus kalian bisa curly rambutnya, dan yang udah curly bisa dilurusin lagi. So, I hope you enjoy this video, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And produk-produknya semua ada di description box di bawah. Thank you for watching and happy Valentine's Day.